Halo guys, 125 di sini. Dan gimana nih kabar kalian? Sudah setahun lebih sepertinya kita tidak bertemu karena saya banyak pekerjaan, saya sibuk, jadi mohon maaf sebelumnya. Dan untuk memulai channel YouTube ini kembali, saya akan membahas pembahasan yang ringan-ringan saja, yaitu saya membahas mengenai cara membuka untuk chest dungeon nih. Ya, yang ini, yang warna-warni ini. Dan juga tipsnya biar kalian itu mudah mendapatkan dungeon key-nya. Oke, jadi ide ini saya dapatkan dari komentar berikut. Langsung saja ke penjelasannya. Chest Biome bisa dibuka apabila kalian sudah memiliki kunci untuk membukanya. Dalam hal ini, nama kunci itu adalah Biome Key ya, sebutannya. Dan kunci ini berbeda-beda untuk tiap chestnya. Karena untuk tiap chest ini memiliki nama masing-masing, seperti chest Jungle Biome ini. Terus ada yang Corruption juga, ada yang ini, ada yang itu. Pokoknya di setiap biome itu ada. Nah, untuk dapat key-nya ini, kalian harus memasuki hard mode terlebih dahulu. Untuk memasuki ya ini, kalian perlu melawan Skeletron. Lalu setelah kalian melawan Skeletron dan mengalahkannya, kalian harus mengalahkan Wall of Flesh. Oke, setelah kalian mengalahkan Wall of Flesh, di sini kalian sudah resmi memasuki Hard Mode. Ya, dan musuh di sini, di dunia kalian ini, akan menjadi lebih kuat, lebih keras. Maka dari itu, kalian harus mengupgrade peralatan kalian terlebih dahulu dengan cara menghancurkan altar-altar pada Corruption kalian. Oke, jika kalian menghancurkannya, kalian akan mendapatkan ore-ore baru seperti Adamantite, Orichalcum, Titanium, dan lain-lainnya ya. Kalian ini bisa gunakan untuk upgrade armor dan juga senjata kalian. Oke, setelah kalian cukup kuat, maka kalian sudah bisa untuk mencari Biome Key-nya dengan cara memfarming mob-mob yang ada di biome kalian ingin dapatkan key-nya. Contohnya, jika kalian yang membuka jungle chest, maka kalian harus ke biome jungle terlebih dahulu dan membunuh mob-mob yang ada pada biome tersebut dengan drop rate yang sangat kecil ya, ini 0,04% drop rate-nya. Yang omaga sekali. Oke, sedikit tips, kalian bisa membuat arena yang luas agar mobs lebih banyak yang spawn dan drop itemnya lebih mudah diambil ya. Tapi tenang, hasil jerih payah kalian akan dibayar setimpal karena kalian akan mendapatkan senjata-senjata unik dan cukup kuat seperti Vampire Knife yang tidak hanya bisa menyerang dari jauh, tapi beliau juga bisa melakukan lifestyle atau lifesteal ya. Jadi kalau kalian menyerang itu, darah kalian nambah. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai cara mendapatkan Biome Key dan cara membuka Biome Chest ya. Oke, untuk next ya, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan isi kolom komentar di bawah. Karena nanti saya sebisa mungkin akan menjawabnya, atau jika menarik akan saya buatkan sebuah video ya. Video seperti ini. Okay. See ya. And see you on the next video.